Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di Excel channel teman-teman. Baik teman-teman, konten kali ini atau video kali ini kami akan menyayat atau membersihkan hasil tebas ekstrim teman-teman. Jadi teman-teman ketahui jika setelah ditebas ekstrim sekitar 2 minggu ini bahan bongkel kami ini yang kembar, tunas kembar teman-teman, pucuknya atau daun mudanya sudah seperti ini teman-teman. Nah, ini harus cepat dibersihkan teman-teman. Oke, kita lanjut.
Oke teman-teman, ini sudah keluar tunas barunya teman-teman. Jadi pertumbuhannya nanti akan tetap kecil teman-teman. Asalkan kita harus rajin untuk menyayat. Namun kita melakukan pembiaran yang otomatis akan tumbuh besar teman-teman. Yang notabene-nya percuma kita tebas ekstrim teman-teman. Mantap teman-teman.